Para ulama menjelaskan, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkataan dan perbuatan hamba di sini, perkataan dan perbuatan hamba di sini, ini tergantung pada niatnya. Pertama, dalam sisi pahala. Atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau seorang hamba menginginkan pahala, perhatikan niatnya. Perhatikan niat Anda. Luruskan niat Anda. Ikhlaskan niat Anda. Nah. Ini yang pertama. Baik itu perkataan atau perbuatan hamba itu sendiri. Atau mungkin malah berdosa. Seorang itu mengerjakan sesuatu, yaitu tergantung daripada niatnya. Bisa jadi dosa itu perkataan, bisa jadi dosa itu perbuatan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu yang pertama. Ya, jadi amal, baik itu perkataan atau perbuatan hamba, itu tergantung pada niatnya, tergantung pada tujuannya. Ya, pertama apa? Ketergantungan di sini dalam pahala, dalam urusan pahala. Jadi berpahalanya suatu perkataan kita, berpahalanya suatu perbuatan kita ini tergantung pada apa? Niat. Tergantung pada niat hamba tersebut. Atau berdosanya perkataan kita, berdosanya perbuatan kita ini pun juga tergantung dengan apa? Niat. Jadi betul-betul perhatikan masalah niat ini. Ini yang di hati ini perlu diperhatikan.